nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Mungkin hari ini adalah hari untuk saya membuat video reaction, beri pendapat kepada video-video yang saya tonton di dalam TikTok, di dalam macam-macam lagi lah. Malangnya saya tiada Facebook. Jadi saya hanya ada TikTok, tak apalah. Jadi tengok TikTok saja, saya tidak minat dengan Facebook. Bukan saya boikot Facebook, tapi saya tidak minat dari dulu. Sudah cukuplah dengan YouTube pun sudah tiada masa, dengan TikTok pun sudah tiada masa, kalau tambah lagi Facebook lagi tiada masa. Tapi apa yang saya mau buat sekarang ini reaction tentang satu perkara, yaitu boikot memboikot. Aduh, sebelum boikot pikir dalam dulu kesannya, dan pikir dalam dulu apa yang diboikot itu. Apa yang kamu dapat dengan boikot? Lagi pelik, dalam boikot pun rupa-rupanya ada juga ada juga yang boleh dan tak boleh. Jadi ada beberapa video yang saya nampak. Salah satunya ialah apabila seorang wakil daripada PAS berdiri di parlimen menjelaskan tentang boikot Mercedes. Lucu-lucu. Mahathir punya video, dia suruh boikot semua yang sokong apa konon, sokong ini sokong apa-apalah yang disokong. Boikot katanya. Ini boikot Israel lah. Tapi saya bukan penyokong Israel juga, saya penyokong keamanan. Jadi apa yang saya nak cakap ini bukan tentang Israel atau Palestine, tapi tentang boikot. Jangan salah faham. Tentang boikot memboikot. Sebab saya rasa lucu dan tak masuk akal. Kerana natijanya, kerana kesannya bukan hanya kepada Israel, tapi lebih teruk kepada orang-orang Malaysia sendiri. Aduh. Kita teruskan. Adalah seorang ni, Seorang ahli dewan ataupun ahli wakil rakyat PAS bangkit, kemudian dia kata ada benda yang kita boleh boikot, ada benda yang tak boleh boikot, ada benda boleh kawal, ada benda tak boleh kawal. Jadi boikot McDonald dengan Starbucks boleh, Mercedes tak boleh. Susah lah ya, susah, agaknya susah untuk boikot sebab mereka sendiri pakai Mercedes. Kenapa tak boikot? Dia kata ada benda yang boleh kawal dan benda tak boleh kawal. Cubalah boikot semua. Apa kata kamu yang cuba boikot itu, boikot semua termasuk ubat-ubatan. Jangan makan ubat tau. Sebab kalau nak boikot semua susah tu, susah. iPhone tak boleh pakai, Facebook tidak boleh pakai, Instagram tidak boleh pakai, WhatsApp tidak boleh pakai, semua pun tidak boleh pakai. Jadi akhirnya kita terpaksa tinggal di dalam gua. Lepas itu nanti tulis di batu, untuk tulis surat, kalau mau tulis surat tulis di batu. Jadi maksud saya begini, karena apa yang terjadi sekarang ini, apabila McDonald dan Starbucks telah pun diboikot, tahukah tidak ada lebih kurang 18,000 staf rakyat Malaysia, termasuk rakan-rakan kita yang suku kaum berbangsa Melayu, yang berbangsa Bumi Putra, yang berbangsa apa sajalah, Cina, India di Malaysia. Ada lebih kurang 18,000 orang yang sedang dalam keadaan terdesak. Kerana apabila diboikot tiada kerja. Kamu fikir adakah kamu fikir tentang perkara itu? Adakah kamu fikir ada 18,000 orang yang sedang kesusahan sekarang, merana kerana mungkin kehilangan pekerjaan? Kamu pernah fikir itu? Semata-mata nak selamatkan, nak tolong
Nah, tolong rakyat bukan Malaysia yang jauh di sana, mereka berperang entah kenapa, berperang tidak pandai habis-habis. Kita mengorbankan lebih kurang 18,000 orang rakyat Malaysia. Tahu ke tidak? Apabila kita memboikot untuk membantu orang yang kita tidak kenal, kita sedang men-sacrifice. Kita sedang mengorbankan 18,000 orang, saudara kita, bangsa kita, bangsa Malaysia. Kita sedang pertaruhkan mereka. Itulah saya kata. Lepas itu, syarikat McDonald dan Starbucks di Malaysia ini sudah pun buat kenyataan bahwa wang yang mereka dapat itu tidak ada kena mengena dengan Starbucks punya owner. Mereka tak akan bagi kepada Israel. Tak bagi kepada Israel. Jadi kenapa mau boikot dorang? Kesian dorang tahu. Cuba bayangkan kalau anak kamu ada kerja di sana, lepas itu dia ada anak kecil, lepas itu bila kena, tiba-tiba kena boikot, dia tidak ada lagi kemampuan untuk dapat gaji, dia tidak ada lagi kemampuan untuk beli susu anak kah. Jadi banyaklah dia tidak kemampuan lagi. Tidakkah itu membuatkan anda bersedih? Hanya semata-mata konon kita nak pertahankan kawan-kawan di sana. Ya, teruskan, tiada masalah. Ya, yang bagi yang mau stand for Palestine, that's good. Teruskan, betul-betul teruskan. Itu bagus. Itu bagus untuk memperjuangkan hak mereka. Tapi jangan sampai hak kita, rakyat Malaysia yang memerlukan, terabai pula. Kita terpaksa korbankan mereka pula. Itu yang saya tidak setuju lah. Itu saya tidak setuju. Kalau kamu betul-betul mau sokong Palestin, teruskan. Selagi satu, bagi saya, sokong Palestin atau tidak, itu adalah individu punya apalah, individu punya pendapat, keinginan. Jadi kalau tidak sokong Palestin, jangan pula kamu kata dia sokong Israel. Tidak semestinya. Ada ramai manusia yang tidak sokong Israel dan tidak juga sokong Palestin. Dia berada di tengah-tengah. Sebab kenapa? Sebab ramai orang yang tidak faham apa yang berlaku. Bila tidak faham apa yang berlaku, lebih baik diam-diam saja berada di tengah-tengah. Nanti kalau kerana kita tidak tahu, kita tidak faham, lepas itu cuba-cuba untuk menolong satu, salah satu pihak, kita berada dalam keadaan yang mendosakan diri sendiri pada pendapat saya. Jadi bagi baik diam-diam saja. Macam saya tidak sokong mana-mana pihak, saya sokong keamanan. Saya tiap-tiap hari berdoa supaya kedua-dua negara ini boleh aman. Dengan cara apapun mereka boleh aman. Saya percaya Tuhan pasti buka jalan untuk mereka terus jadi aman. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, janganlah kita boikot memboikot dengan mudah-mudah saja. Lebih baik hidup aman lah, hidup aman begitu. Dan kalau ada orang yang makan di McD kah, di Starbucks kah, janganlah kamu bagi penghakiman terus bahwa mereka ini sokong Israel, mereka ini rejim Zionis kah. Jadi jangan. Bagi orang-orang yang neutral pula, yang tak sokong mana-mana pun, sama juga. Apabila ada orang yang sokong Palestin, yang memperjuangkan hak Palestin, kita pun sama-samalah. Janganlah kita cakap mereka ini sokong Hamas pula, jangan. Sebab mereka ini sokong rakyat Palestin yang tertindas, bukan sokong Hamas. Jadi kalau ada yang disalahgunakan, yang diseleweng bantuan-bantuan daripada rakyat Malaysia, itu bukan kesalahan mereka yang sokong rakyat Palestin. Itu mungkin kesalahan orang-orang yang mempergunakan konflik ini untuk memperkayakan, menguntungkan diri sendiri. Oke, okay? Denyut Nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku. Kita jaga kita. Bye-bye.